sudah jadi, Mam. Oh, smells so good. Tadi kok putihnya aku. Jadi kalau udah putih ini karena tadi pas lagi yang terakhir-terakhirnya itu masih ada merengnya. Ya, jadi next time berarti bisa di mix well lagi. Oke, tapi ini enggak apa-apa kan, it's safe kan? Ya, it's safe, it's okay. Yang penting adalah the taste, Mom, the taste. Dan untuk gato au chocolat ini memang harus teksturnya seperti ini, yaitu ada crack-crack di sekitarnya. Jadi jangan kaget tiba-tiba ngeliatnya kok kayak begini. Betul. Oke. Gitu. Aduh, kuenya udah cantik. Tinggal kita sekarang ini toppingnya ya. Iya. For the holidays, pas banget sih, Mom. You can make it and bake it with your kiddos. Ya, yeah, anak-anak biasa suka banget sama coklat cake seperti ini. Dia, yes, our chocolate cake. Nice. Thank you banget, like Gabby. It smells so. I cannot wait to eat this. Thank you. Nanti kita belajar-belajar sama Mbak Gabby lagi. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you. Terima kasih di Mbak Gabby. Ini kuenya udah cantik nih. Tapi rasanya gimana? Katanya belum tahu. Tapi kan kesini lagi banyak orang. Gimana kalau misalnya biar mereka aja yang ngerasain. Tapi kayaknya kurang terlalu simple kayak gini. Kita lihat aja dulu ya. Biar menarik gitu. Mau bikin kue tapi nggak punya alat lengkap? Don't worry, that's easy peasy, Moms. Ini nih salah satu resep no bake cake yang bisa dicobain Moms di rumah. Caranya, haluskan 194 gram biskuit atau sekitar 12 buah biskuit, lalu tambahkan 50 gram mentega cair ke dalamnya. Kira-kira sampai hasilnya kayak gini, Moms. Kalau sudah, tuang ke dalam cetakan kue dan padatkan bagian dasarnya. Dinginkan dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Sementara nunggu dingin, Moms bisa siapkan bahan lainnya nih. 8 gram agar-agar yang dicampur dengan 25 ml air panas. Lalu 400 gram cream cheese yang dicampurkan dengan 100 gram gula bubuk. Aduk menggunakan mixer hingga merata. Tambahkan ekstrak vanila dan agar-agar yang telah dicampur air tadi. Siapkan juga 200 gram whipping cream yang dicampur dengan 2 sendok makan gula sampai teksturnya halus seperti ini, Moms. Kalau sudah, masukkan campuran cream cheese tadi ke dalamnya. Adonan awal yang sudah didinginkan tadi bisa kita lapisi dengan stroberi yang sudah dipotong-potong. Lapisi lagi bagian akhir dengan adonan cream cheese dan whipping cream tadi sampai menutupi bagian atas. Dinginkan selama kurang lebih 3 jam, stroberi cream cheese siap disantap deh. Happy trying, Moms!
Tadi berapa? Aku 4, kamu 5. Aku jadi 5. Tapi gak ada no winner, no loser. Kita sama-sama kita baru belajar ya mas. Tapi yang pasti tinggi banget loh. Dia takut diajak ke sini. Tapi tadi resepnya kamu apalin gak? Kan gue coba di rumah. Iya, kita belajar-belajar ya. Siapa catat ya? Iya, tapi thank you udah ngajakin aku ke sini. Kita nyoba-nyoba. I wanna be as good as you. Ya pasti ya mas, kalau mas dia punya tempat-tempat yang bilang kita bisa latihan, mau kreasi, mau cooking, mau anything, atau sharing about anything, bisa langsung share di IG kita di Mom Squad. Because sharing is caring, Mom. And remember, be in a squad. Stay in a squad. Bye. Aku belum mau nyobain punya kamu. Aku belum mau nyobain punya kamu.